Luka jahitnya ditato. Hai, name is here. Jadi kali ini klienku punya keloid di bekas jahitannya dia dan dia mau ditato. Nah, ini dapat oleh-oleh dari klienku. Banyak banget yang nanya bekas luka jahitan itu bisa ditato enggak sih? Dan yang keloid itu bisa ditato enggak? Jawabannya adalah bisa. Tapi make sure pas lagi mau ditato itu si keloid atau bekas lukanya itu udah enggak sakit lagi ya. Paling direkomendasikan kalau kalian mau nato bekas luka tuh 3 bulan setelah heal ya. Karena kalau cuma baru 1 bulan itu biasanya si kulitnya belum fully heal atau belum benar-benar sembuh. Kali ini klienku minta ditatoin trident atau trisulanya Poseidon. Di sini aku buatin realis geometrik karena menurut aku cocok gitu di dia. Terus ditambahin unsur wave sama petir. Jujur pas ngeliat, aku kaget sama hasil aku sendiri. Dan dia pun puas sama hasilnya, karena katanya di luar ekspektasinya dia gitu. Jadi buat kalian yang punya bekas luka atau keloid, jawabannya bisa ditato. Tinggal dipilih desain yang pasnya aja. Dan ini untuk detail-detailnya.